Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat video terbaru, yaitu menyemai biji melon. Nah, seperti apa? Tetap tonton. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk di subscribe, di like, di share, and di komen. Adapun untuk bahan-bahan yang digunakan dalam proses penyemaian biji melon kali ini adalah yaitu tanah yang subur ya, seperti kita lihat ini tanah, kemudian media biji ya, bijinya kita bisa dapat langsung dari buahnya yang kita beli di pasar, atau kita bisa membeli bibit yang dijual di toko-toko tani. Kemudian ini adalah biji melon yang sudah kita keringkan kurang lebih 1-2 jam ya. Kemudian ini gunting medis ya, gunting medis yang kita gunakan. Selanjutnya ini media penyemprot ya. Oke, sama-sama yang kita lakukan yaitu mengisi ke dalam media tanahnya ya, kurang lebih sekitar 1 cm ya. Kita siram ya agar padat. Oke. Lalu kita masukkan biji melonnya ke dalam media tanamnya ya. Setelah semua biji kita simpan ke media tanamnya, maka kita tutupi lagi bagian atasnya. Kita tutupi dengan tanah. Semua biji sudah tertutupi dengan tanah, maka kita lakukan penyiraman kembali ya.
Langkah selanjutnya yaitu kita tutupi medianya menggunakan plastik ya. Untuk video lanjutan proses pemindahan dan perkembangan tanaman ini bisa dilihat pada link deskripsi berikut. Oke. Okay?